Jadi bila satu orang mati, yang akan mengiringi ruhnya sama ada pasukan malaikat rahmat ataupun pasukan malaikat azab. Nabi kata ramainya pasukan ini datang, mereka beratur panjang sampai ke langit. Bila kita mati, kita tengok ramai. Cumanya sama ada yang kesemuanya putih bercahaya ataupun kesemuanya hitam yang bengis. Kan? Jadi bila lelaki special ni dia mati, dua-dua pasukan malaikat turun. Pasukan malaikat rahmat kata, wahai malaikat maut, bagi roh tu kat kami sebab dia ni telah bertaubat. Pasukan malaikat azab kata, jangan, berikan rohnya kepada kami sebab dia belum pernah beribadah walaupun sekali sujud kepada Allah Subhanahu taala. Merebut. Fatanaza'a. Nabi sebut dalam hadis panjang tu, kedua-dua kumpulan malaikat ni berebut, kami nak ambil. Akhirnya Allah hantar satu lagi malaikat untuk buat keputusan, iaitu ukur tempat mati lelaki yang bunuh 100 orang ni. 100 orang ni jahat sungguh, tuan-tuan. Ini bukan dia bunuh 23 orang ah. Ha, bukan dia bukan bakar tahfiz ni, ni bunuh lagi dahsyat 100. Seorang dia, bukan ramai-ramai. Ukur tempat dia mati dengan tempat baik yang dia tuju, itu penyelesaian dia rupanya. Dan ukur tempat dia mati dengan kampung fasik yang dia tinggalkan. Yang mana yang dekat, pasukan malaikat itulah ambil. Kata Nabi, lalu mereka pun mengukurnya. No? Ha, tuan-tuan nampak macam pelik kan? Tuan-tuan, malaikat bila Allah hantar ke bumi untuk buat tugas, maka mereka akan datang dalam rupa bentuk manusia. Sampai hari ini. Ha? Tak tahulah berapa juta malaikat. Setiap tugas di atas muka bumi ni ada malaikat yang menguruskannya. Malaikat yang bawa turun rezeki, malaikat yang bawa turun hujan, malaikat yang... Ada malaikat, Allah Ta'ala suruh dia turun untuk menarik keresahan daripada hati orang beriman. Dia tarik, dia buang. Tarik, dia buang. Macam-macam tugas malaikat. Ajaib cerita malaikat kan. Itu satu jam setengah tu. Tugasan malaikat ni memang ajaib lah. Macam mana kehidupan mereka, mereka ke mana bila berjumpa, di dimensi mana mereka hidup. Okay. Jadi akhirnya diukur, kata Rasulullah, mereka mendapati tempat mati lelaki ini lebih dekat dengan kampung baik yang dia sedang tuju hanyalah sejengkal saja. Setapak ya. Satu tapak saja. Maka pasukan malaikat rahmat pun mengambil ruhnya. Untuk dibawa ke mana? Yang tu cerita barzah. Kan? Ha, cerita barzah 2 jam. No? Ha, bukan mahsyar. Ha? Mahsyar 3 jam, 4 jam. Mahsyar lain. Mahsyar cerita lain. Alam barzah diceritakan oleh Rasulullah secara terperinci. Sangat terperinci. No? Orang bila mati dia nampak apa, dia ke mana, dia akan dibawa ke mana. Kalau dia mati dalam husnul khatimah bagaimana? Kalau dia mati su'ul khatimah bagaimana? Apakah keadaan sebenar di barzakh? Alam sebenar di barzakh tu bagaimana? Kan? Ha, yang tu semua tu dalam tajuk lain yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni manusia yang memang Allah ciptakan turun ke bumi ini satu hari. Bumi ini, Sabah, Sarawak, Semenanjung, keseluruhannya, bukan bumi saja, termasuk seluruh alam ni akan tidak lagi dilihat oleh kita semua sebab kita semua akan ke alam yang lain. Allah berfirman dalam Quran, Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Kalau kita baca ayat ni, Allah berbicara dengan kita. Afahasibtum, apakah kalian menyangka, kalian tu Allah. Kalian tu kita. Ayat Quran ni, bila masa pun kita baca, kalau Allah tanya, apakah kamu? Kita kena usah. Dalam ayatnya Allah Ta'ala tanya, apakah kalian menyangka bahawa kami menciptakan kalian itu secara sia-sia? Wa annakum ilayna la turja'un. Kalian tidak dikembalikan. Manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada tuannya, sama ada dia redha ataupun dia tak redha.
Dia setuju ataupun dia tak setuju, dia akan dikembalikan kepada tuannya. Dia akan dibawa menghadap kepada tuannya. Orang malaikat akan beritahu, inilah Allah Tuhan kamu dan tuan kamu. Mesti kembali. Ha? Mesti kembali. Jadi Allah Ta'ala kata, kami tidak ciptakan kamu ni sebagai sia-sia. Tidaklah kami, iaitulah Allah, menciptakan manusia itu secara tiba-tiba. Tidak. Allah ciptakan saya. Allah ciptakan tuan-tuan yang sedang duduk di atas kerusi dalam dewan pagi ni. Kesemuanya ada matlamat yang Allah sebut secara jelas dalam Quran. Semua orang tahu ayat ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ha? Ha, kalau orang tanya, kenapa kamu diciptakan? Hari ni orang barat, ha? Saya bila baca jurnal, bila tengok dokumentari, saya suka benda macam tu kan. Tengok dokumentari. Kalaupun tengok filem-filem yang berkaitan dengan akhir zaman, dia ada filem hari ni Hollywood buat kan. Berkaitan dengan akhir zaman sangat banyak. Dia ada senarai dia, ha? Orang yang ada mata hati, dia tengok filem tu, dia boleh tengok benda tu bertepatan dengan hadis Nabi sebiji-sebiji. Dan memang benda tu akan berlaku. Cuma dia difilemkan, ha? Difilemkan. Jadi orang barat hari ni yang mencari, ya, bertanya-tanya sehingga mereka buat novel dan mengarang novel dan mereka menghasilkan filem. Hidup ini ke mana? Tanya dia kan? Hidup ini untuk apa? Bila orang barat hari ini dia dah capai tahap ekonomi, tahap kemajuan yang tinggi apa semua, satu hari dia duduk, dia berfikir. Dilahirkan, membesar, bekerja, berkahwin, dapat anak, tua, sakit, mati. Kemana? Untuk siapa hidup ni? Untuk apa? Banyak saya jumpa persoalan ni bila saya pun tengok dokumentari ni, baca novel kan, tengok filem depa. Dia cari, tuan-tuan, dia cari dan dia tak ada jawapan tu. Dalam Bible terlalu banyak contradicts. Begitu juga dalam kitab-kitab suci Buddha dan juga agama Hindu. Kontradiksi banyak sebab dia buatan manusia. Sebab dia buatan manusia. Ada ratusan kontradiksi dalam Bible sendiri. Kontradiksi. Sekejap kata yang ni yang ciptakan, sekejap kata ni bukan Tuhan. Jadi jawapan itu orang-orang yang mencari ni, di Eropah, di Barat ni, dia tak jumpa. Dia kata untuk apa? Lahir, membesar, kerja, kahwin, dapat anak, sakit, mati. Kemana? Benda tu meresahkan dia. Dia duduk termenung, dia fikir. Dia kata selepas mati, ke mana? Adakah sebuah kehidupan? Subhanallah. Islam bagi jawapan yang boleh melegakan hati kita. Cuma orang Islam sendiri pula tidak mendengar huraian tu. Kita tak alam barzah huraiannya panjang tuan. Kita tak tahu. Maka bila orang bukan Islam tanya selepas mati macam mana? Selepas mati ada kehidupan lagi, tapi aku pun tak tahu juga maklumat tu. Dia nak jawab kat kawan dia tak boleh. Tuan-tuan, nah? Sedangkan kita ada jawapan yang terperinci bagaimana perjalanan hidup kita. Lepas ni kita boleh cerita. Selepas mati tu berlaku apa? Insya-Allah. Lepas tu satu alam barzakh. Alam barzakh ni apa? Berapa lama nak kena tunggu? Untuk apa tunggu di situ? Bila akan dibangkitkan? Semua tu ada jawapan. Selepas ditiup sangkakala yang kedua, kesemua dibangkitkan. Kesemua jin, kesemua manusia, kesemua syaitan, kesemua binatang, kesemua malaikat. Bangkit serentak. Ke mana? Pun kita boleh jawab ke mana. Ke satu tempat namanya Ardul Mahsyar. Tempat rata yang maha lapang namanya Mahsyar. Orang tanya lagi, orang Kristian tanya, Mahsyar tu apa? Pun Nabi jawab, kali ini lebih panjang jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tanah yang lapang ditukar oleh pencipta alam ini. Di tanah itu tidak ada lagi rumput, tidak ada lagi pokok, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi bukit, tidak ada lagi tasik, tidak ada lagi sungai, tidak ada lagi laut,
ia hanyalah tanah yang terbentang luas. Kan Nabi cerita. Ya. Kalau orang bukan Islam tanya, berapa lama nak duduk situ? Juga kita ada jawapannya. Kita akan berdiri sahaja. Lama. Suasana dia sekian, suasana dia sekian, suasana dia sekian. Kemudian apa? Kemudian seorang demi seorang akan dipanggil ke hadapan. Untuk diberikan reward. Untuk diberikan pahala. Untuk diberikan dosa. Atas apa yang dia buat di atas muka bumi ni. Dulu dia hidup di dunia, dia kerja dengan NGO bantu orang miskin. Waktu tu orang bukan Islam dengar. Oh, barulah masuk akal. Kita buat benda baik, kita diberikan ganjaran dan pahala. Rupanya ada jawapan tu dalam Islam. Sebab orang bukan Islam hari ni, bila dia buat benda baik kan, dia kata, I feeling puas hati, saya rasa seronok. Yang tu je lah. Tetapi bila kita cerita, setiap keping roti yang kamu berikan akan dibalas oleh pencipta alam ini di satu tempat namanya mahsyar, sekian, sekian, sekian. Dia rasa berbaloi kebaikan yang dia buat. Nah, dan berapa banyak apa nama ni orang yang bukan Islam yang orang kata tuan-tuan pun tahulah kan, siapa yang rajin baca artikel sebagainya, lepas pergi negara-negara yang mundur, miskin, bantu orang-orang komuniti bukan Islam, komuniti Islam di negara sana yang miskin, yang susah dan sebagainya. Entah nah? Jadi Allah pun sebut, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Apa maksud ayat ini tuan? Aku yang ciptakan kalian walaupun kalian tidak mempercayainya. Macam Allah tahu benda yang terdetik di hati kita. Dalam Quran juga, nahnu khalaqnakum, kami yang ciptakan kamu semua. Falaula tusaddiqun, walaupun kamu tidak mahu mempercayainya, kami yang cipta. Bukti dia apa tuan? Tunjukkan di dalam alam ini satu kuasa yang boleh menghidupkan nyawa, memberikan nyawa. Tuan-tuan bagi mati seekor semut, tuan-tuan bagi mati seekor semut, tuan-tuan bawa 1,000,000 doktor untuk menghidupkan semut tu. 1,000,000 doktor untuk menghidupkan seekor semut yang telah mati. Nescaya 1,000,000,000 doktor pun tak boleh hidupkan. Kenapa? Kerana yang memasukkan ruh itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya yang berkuasa di dalam alam ini, iaitulah pemilik alam ini, untuk memberikan ruh ataupun menarik ruh itu keluar bila-bila masa saja yang Allah nak. Inilah antara hakikat dunia dan akhirat yang perlu kita tahu. Yang keempat, para sahabat, kita nak tengok 11:30 dah tuan. Sat ya, masa nak dekat 11:30 dah. Sekejap ya. Jangan risau. Dia akan berjalan. Masa tetap berjalan. Berjalan laju pula tu masa akhir zaman. Pelik eh. Siapa yang selalu tengok masa dia perasan lah. Tuan-tuan, 20 tahun yang lalu masa laju tak? 20 tahun yang lalu. Tak laju lagi. Bermaksud daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Rasulullah, masa masih barakah. Kalau tuan-tuan perasan, 5 tahun kebelakangan ni, masa ya Allah. 10 tahun kebelakangan ni, masa terlampau laju. Ada kaitan ke? Rupanya ada hadis Nabi. Ini saya selit ni, bonus kan. Nabi sebut, Nabi kata, semakin hampir dengan kiamat, kalian akan melihat yataqarabu zaman. Masa itu menjadi singkat. Subhanallah. Rupanya tanda kiamat. Nabi kata, semakin dekat dengan kiamat, kalian akan merasakan masa itu semakin singkat. Ni kita rasa tak ni? Masa? Yang ada ibu ayah umur 60-70, pergi sembang. Saya selalu sembang dengan mak saya. Kan? 40 tahun yang lalu, mak rasa tak laju masa? 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mak, ibu-ibu kita cerita, kami membasuh di sungai. Basuh pakaian 40 tahun yang lalu, basuh pakaian di sungai. Nak kena pergi sungai, balik ambil pula bekas, pergi ambil air pula. Waktu tu sungai semua warna jernih tuan-tuan, bukan warna teh tarik hari macam hari ini. Rosak sungai hari ini, dah tercemar. Sungai zaman tu ibu kita cerita warna dia ni, sungai yang sama masih ada tapi sekarang dah jadi warna teh tarik tu. Balik kena pergi ambil air di sungai pula, isi untuk masak. Habis isi air untuk minum sebagainya, kena cari kayu api
untuk masak pula. Macam-macam, tapi masa keberkatan masa belum ditarik oleh Allah. Bila mula keberkatan masa ni ditarik? Tanya orang lama-lama. Rasa bila? Duk berasa 10 tahun yang lalu berasa dah. Rupanya dalam hadis tu bukan seringkas itu hadis Nabi. Nabi sebut lagi, kalian akan melihat, subhanallah, hadis sahih ni, setahun itu kalian akan rasa seperti sebulan. Rasa? Allahu Rabbi. Ni bulan apa ni? Bulan 10, la ilaha illallah, 2017. Seperti berapa tuan-tuan? Seperti 10 hari je. Betul tak? Ya Allah. Tengok balik kalender, orang wish birthday kan. Allahu Akbar. Bukan, tak seronok lah. Hari ni orang wish birthday. Bukan benda seronok dah. Dia duduk tengok umur dia tu. Ya Allah, cepatnya. Berjalan celik. 7 tahun dah di Sabah ni. Berjalan celik. 12 tahun dah di Sabah. Cepatnya. Bila orang kata selamat hari lahir tu, bergetar dalam ni. Risau. Tengok balik kat penalan. Ya Allah. 30 lebih dah sekejap ni. 40 lebih. 50 lebih. Subhanallah. Dekat tak dengan kiamat tuan? Sangat dekat. Nabi kata apabila hampir lagi dengan kiamat, kalian akan merasakan sebulan itu seperti seminggu. Bukan zaman dia ni. Tidak benarkah ucapan Rasulullah? Sebab tu lagi banyak baca hadis, lagi dia gerun. Lagi ya Allah, lagi banyak dia tak ada masa lah tuan-tuan nak duk pi main kan. Nak pi memancing 3-4 jam. Bukan saya kata buang masa, cumanya bila nak pi tu sampai 2-3 jam tu rasa ya Allah. Banyak benda nak fikir kan. Nabi kata apabila lagi hampir dengan kiamat kalian akan melihat, tak habis hadis ni, seminggu seperti sehari. Dan kemudian apabila terlalu hampir dengan kiamat, kalian akan melihat sehari itu, Nabi kata, seperti sesaat. Nabi tak sebut saat. Sebab saat belum ada. Nabi kata seperti mana satu percikan api. Sesaat lah percikan api. Nabi kata sehari kalian akan melihat seperti sesaat. Semalam. Rasa tak? Saat lah. Semalam Khamis kan? Macam satu saat je ustaz rasa. Subhanallah. Betapa hampir dengan kiamat. Bila masa jadi tak barakah tuan-tuan, bila masa jadi cepat habis, kita nak buat apa tuan? Bila masa ni cepat habis, antara benda yang kita boleh buat 24 jam ialah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir. Dalam poket kena ada tasbih. Saya ustaz nak ajak jadi Taliban lah kawasan. Sebutkan sebagai Taliban budak dah. Tak boleh zaman hari ni kan. Ajak ke Islam sikit Taliban. Tuan-tuan, tadi saya beritahu. Kan masa laju setahun. Bulan 10, 2017. Tuan-tuan rasa macam apa hari? 10 hari je. Subhanallah. Dalam poket ada tasbih. Dalam poket ada Quran. Tasbih ataupun Quran. Tak boleh buat Quran, letak dalam ni. Letak dalam ni. Software Quran kalau ada dalam ni, boleh masuk tandas, tak ada masalah apa. Tapi jangan duk baca lah waktu menyangkung tu. Cuma jangan buka. Itu kaedah dia. Ulama hari ni jawab. Macam mana software Quran yang ada dalam handphone kita, jangan buka. Kalau kita tak buka, tak ada masalah. Duk dalam ni, kita tak buka, tak ada masalah. Bila kita buka muka surat Quran tu, waktu tu baru haram bawa masuk ke dalam tandas. Okay. Jadi dalam keadaan zaman yang begitu laju ni, kemudian pula nombor dua, dalam keadaan zaman yang tuan-tuan tengok kematian mengejut, dua paduan, dua tanda kiamat ni tuan-tuan, membuatkan kita kena sentiasa, orang kata, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lah. Okey, para sahabat radhiyallahu anhum. Saya bawa pada tuan-tuan ringkas. Sahabat bila beribadah, tuan-tuan nak tanya soalan tak lagi? Kalau nak tanya soalan lagi 5 minit saya berhenti, boleh tanya soalan. Ada soalan tak? Ada soalan. Saya. Ada.
Kalau tak ada, saya perhabis terus ya, sampai saya habiskan sampai ni kan, sampai ke 12. Ni pun tak lama dah ni kan. Ada sesi nak buka sesi, ha, boleh. Ha? Kalau kalau nak buka sesi dah kena berhenti dah ni. Sebab tengah setengah jam lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok ha, bagaimana sahabat sahabat mengejar redha Allah. Saya bawakan kisah-kisah ni supaya kita juga ke arah itu, saya juga ke arah itu, kita baru kita tahu, baru kita tahu, oh macam ni rupanya mengejar kehidupan ini untuk mendapatkan redha Allah. Tuan-tuan tengok, saya bawa contoh 2-3 contoh cukuplah sahabat yang begitu, orang kata contoh dia ada ribuan contoh, ada ribuan contoh, kita bawa 2-3 untuk renungan kita. Antaranya ialah Bilal yang terkenal. Bilal ni dia buat ibadah sehingga namanya ada di syurga sedangkan dia masih lagi di Madinah Al-Munawwarah. Waktu Nabi naik peristiwa Mi'raj, Nabi masuk syurga, Nabi dengar siapa berjalan? Bilal. Semua orang tahu. Subhanallah. Nabi mendengar sauta khashafa na'li Bilal. Bunyi kasut derapan Bilal berjalan. Bilal di mana? Di Madinah. Nabi kata, aku akan tanya Bilal, apa yang dia buat? Nabi pun turun. Bukan turun tangga, tuan-tuan. Cerita dia panjanglah. Turun Mi'raj ni, turun apa semua, pi Masjidil Aqsa balik, ambil buruk naik, panjang. Sampai di Mekah. Nabi Bilal di Mekah, saya silap. Sampai di Mekah, Nabi tanya, wahai Bilal, apa yang kamu buat? Bilal pun kata, ya Rasulullah, tiap-tiap kali aku mandi ataupun berwuduk, aku akan sembahyang 2 rakaat solat sunat wuduk. Tuan-tuan, solat sunat wuduk tu dibahaskan oleh para ulama. Diajarkankah oleh ulama ketika itu, oleh Rasulullah ketika itu? Jawapannya belum. Jawapannya belum. Bilal buat sesuatu yang Nabi tak ajar. Tetapi kenapa tidak dimarahi Rasulullah? Bahkan amalan itulah antara yang melonjakkan Bilal duduk di dalam syurga. Padahal Nabi tak ajar. Maka ulama sebut, bukan semua benda yang Nabi tak ajar itu bid'ah. Seperti yang diwar-warkan oleh Wahabi. Wahabi ajar kelirukan masyarakat, kalau Nabi tak ajar, yang itu bid'ah. Wahabi kelirukan masyarakat Islam seluruh dunia, kalau Nabi tak buat, itu bid'ah. Salah. Semua ulama Islam sepakat, bukan semua benda yang Nabi tak ajar itu bid'ah. Antaranya ni, sahabat kumpulkan Quran selepas kewafatan Nabi pun Nabi tak buat. Tidak bid'ah. Kalaupun dia bid'ah, dia dinamakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang ni sepakat seluruh ulama Islam kecuali kumpulan yang memperandakan pemikiran Islam hari ini, iaitulah kumpulan Wahhabiyah yang banyak hari ini. Okey, yang tu selingan juga. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi tanya, Bilal pun jawab. Bilal kata, ya Rasulullah, aku buat solat sunat wuduk. Jadi di sini para ulama sebut antara lain ialah, setelah Bilal ni semayang fardu berjemaah, yang tu mestilah semayang fardu berjemaah, rajin baca Quran, rajin sedekah, semua semua Bilal buat yang Nabi ajar. Akhirnya Bilal buat satu benda lagi yang tak salah, yang tak bertentangan dengan syariat Islam, yang tak bertentangan dengan dalil daripada Quran dan hadis. Sebab tu Bilal buat. Kan? Maka kata para ulama, amalan luar biasa inilah yang membuatkan Bilal menjadi bakal ahli syurga walaupun dia masih di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan, sahabat. Sahabat beribadah tuan-tuan, sampai nama ni ada dah. Tak payah risau dah. Memang habis je hidup dunia, memang terus kerja. Ha, sama macam apa nama ni, pelajar-pelajar di Sydney. Baru ni saya ke Sydney, ceramah di sana. Kan?
Saya tengok ada syarikat-syarikat daripada Malaysia datang, dah temu duga dah budak-budak final year di universiti-universiti di Australia ni, budak Malaysia lah. Ha? Maksudnya dah temu duga apa semua dah. Kira ada di kalangan mereka tu yang memang syarikat ambil dah. Tak habis lagi belajar. Memang akan sambung, kan? Samalah para sahabat. Tak habis lagi pun hidup di dunia, Allah dah tempah dah ni. Yang ni memang ahli syurga. Rupanya tuan-tuan, bukan Bilal seorang. Ha? Bukan Bilal seorang. Dan bukan 10 sahabat yang dijamin syurga yang tu saja, tidak. Ha. Seorang sahabat, saya ringkaskan. Nabi jumpa dia, nama Harithah sahabat ni. Kita pun tak kenal. Bukan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, Zaid tu yang Islam. Harithah itu tidak Islam. Anak dia Usamah bin Zaid pun Islam. Usamah bin Zaid. Usamah Islam, Zaid Islam. Harithah tidak Islam. Ini ayah kepada Zaid. Zaid bin Harithah. Ada seorang lagi, sahabat nama Harithah. Itu bin Lain. Simple je. Nabi keluar satu hari di Madinah. Nabi jumpa dia. Nabi panggil. Nabi kata, Kaifa asbahta ya Harithah? Macam mana iman kamu pagi ni Harithah? Tentu jawab dia. Apa dia jawab? Dia kata, ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqa. Wahai pesuruh Allah, aku bangun pagi ni membawa satu iman yang sempurna. Ya Allah, saya renung hadis ni. Kita nak jawab depan Nabi ataupun depan kawan kita, depan Tok Guru kita, hari ni iman aku iman yang sempurna. Tuan-tuan berani ke nak jawab iman sempurna? Kan? Subuh pun 5.45. Pukul 6 kan habis? Kan? 5.50 subuh. Subhanallah. Nak jawab ke orang, hari aku bangun pagi ni dengan iman yang sempurna. Aku hidup hari ni, sampai saat ini, iman aku sempurna. Macam mana nak jawab dengan Nabi macam tu? Quran setahun sekali pun tak khatam, nak jawab dengan Rasulullah macam mana? Sedekah sebulan RM10 pun tak ada. Macam mana nak berani nak jawab dengan Nabi, aku bangun hari ni sebagai seorang mukmin yang perfect. Sahabat ni tuan-tuan, depan Nabi dia jawab. Nabi pun tanya dan Nabi tahu. Nabi kata, bagaimana kesempurnaan iman kamu? Berani lah dia jawab, iman sempurna. Dia pun jawab, dia kata, ya Rasulullah, aku bangun pagi ni dalam keadaan seluruh dunia sudah tidak ada dalam hati aku. Aku bangun pada pagi ni, ya Rasulullah, dalam keadaan seluruh akhirat telah pun berada dalam hati aku. Punya dahsyat sahabat. Tentang-tentang yang ketiga dia jawab apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku bangun pagi ni seakan-akan sekarang aku sedang melihat arasy Allah. Duk nampak arasy. Tu macam mana tak penuh dia punya markah iman dia. Penuh dah. Pagi tu markah iman dia penuh. Maksudnya kalau malaikat datang sekarang, ya, dipersilakan sekarang. Iman sahabat. No? Dia depa hidup dunia, di dunia ni nama dah ada. Ahli syurga tu memang nama dah ditulis. Yang ketiga, dan ada ribuan contoh lain sahabat, yang ketiga sahabat berperang. Bila berperang, ramai yang mati syahid. Waktu tengah keadaan tengah getir tu, ramai yang mati syahid tengah getir. Orang semua berundur. Ada satu orang ni nama dia Haram Ibn Milhan. Nama sahabat Haram Ibn Milhan. Bapa saudara ke dengan Anas Umaysa' bintu Milhan? Bapa saudara Anas Ibn Malik. Sebab Anas bin Malik, mak dia nama Umaysa' binti Milhan. Yang ni sahabat ni nama Haram bin Milhan. Kan sama kan? Dua beradik lah dengan mak Sayyidina Anas bin Malik. Maksudnya bapa saudara. Tengok bapa saudara dia macam mana. Waktu peperangan sedang getir, semua orang berundur. Haram ibn Milhan ni dah kena teruk dah. Musuh dah mula mengerumuni dia. Kena teruk. Orang pun nak tarik dia ke belakang. Orang suruh dia berundur ke belakang. Orang pun panggil dia, wahai Haram, kita diarahkan berundur sebab kita diserang teruk. Maka jawab Haram ibn Milhan, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Sesungguhnya sekarang aku sedang menghidu bau wangi syurga. Waktu duduk tengah tu dia duduk bau dah. Takkan nak patah balik. Dia kata balik. Dia kata yang lain balik sebab sekarang aku sedang menghidu bau. Inilah ajidu rihal jannah, dia kata. Yang lain balik.
Itulah cara para sahabat radhiyallahu anhum mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup 2017, satu zaman yang jenayah di Malaysia mencapai tahap penyelesaian jalan buntu. Ni last lah. Ni saya tutup ceramah cerita ni. Kita hidup di Malaysia 2017 dengan pencapaian jenayah dan sosial di Malaysia hampir kepada 7 bintang. Saya banyak ceramah di IPD, ketua-ketua polis ni, kawan-kawan, anak murid sangatlah ramai. Baru ni IPD di Pulau Pinang, pantai, IPD Timur Laut. Minggu depan IPD Perak Tengah, kan? Beberapa bulan yang lalu di Maktab Ceras, tempat penempatan ketua polis negara semua yang berpangkat, tuan-tuan. Bila saya sembang dengan pegawai-pegawai polis ni, dia bisik, dia kata, "Ustaz, tak tahu nak buat macam mana, Ustaz." Jenayah di Malaysia, tuan-tuan bayang jenayah kita. Saya sebut 7 bintang tu bukan contoh. Okey, budak-budak umur 17 sampai umur 11 tahun bakar budak-budak lain. Tu berapa bintang tu? Yang bakar tahfiz tu. Itu berapa bintang tu jenayah tu? Membakar orang lain. Bulan lepas seorang ayah dijatuhkan hukuman setelah merogol anak kandung dia 600 kali. Saya tak boleh cakap contoh-contoh merapu. Sebab saya cakap dalam TV, saya cakap dalam radio. Mesti ada sumber. Saya buat kajian. Saya baca surat khabar. Saya gunting surat khabar, saya bawa. Hari ini saya tak bawa, kan? Cuma saya nak beritahu, kita hidup dalam suasana yang begitu. Jadi tak masuk akal lah. Jadi jenayah kita ni, jenayah yang, jenayah bunuh kita. Curi kereta, 6 bulan, 10,000 kes. 6 bulan, 10,000 kes. Belum lagi yang pecah, masuk kedai, rumah orang, ragut. Tak kira, baru motokar, baru kereta. Belum lagi motor, cycle. Polis kata, tak tahu Ustaz. Bila suasana macam tu, tuan-tuan sekalian, bila kita hidup suasana yang macam tu lah. No? Baru tadi, pagi tadi, saya buka satu video. Grup WhatsApp tu start semua, tuan-tuan. Bukan saya menghina untuk start. Cumanya saya nak beritahu betapa benda ni jadi biasa dan orang boleh melawak. Eh? Allah tarik keamanan di bumi Malaysia kita apa semua ni. Satu minyak di stesen minyak Petron. Simple je, video tu apa saat je. Tapi ada CCTV, dia orang edit 30 saat. Kereta tu bawa minyak di belakang, motor ni di depan, anak muda. Habis kereta tu bawa minyak, dia tekan daripada situ, bukan jarak macam mana pun. Dia bawa. Dia langgak budak ni, jatuh, digelek budak ni di sini. Di paha ni. Gelek tayar depan dan tayar belakang, gelek. Kan? Lepas tu budak tu pun bangkit, tapi tak boleh lah, saya rasa patah dah sini. Dia bangkit, terus jatuh. Saya nak beritahu, Tuhan tarik, Allah Ta'ala tarik. Bukan ada apa pun, bukan di tengah jalan, tuan-tuan. Bukan di tengah jalan raya. Tetapi orang yang selalu merenung dan berfikir ni, dia akan melihat betapa Allah Ta'ala kata, seolah-olahnya, biarkan kamu semua punya pasal. Aku tak mau ambil tahu dah dengan keadaan kalian. Seolah begitu Allah Ta'ala buat kepada kita hari ini. Kenapa? Kerana murka Allah Azza wa Jal. Yang kedua, video tu tuan-tuan, bila budak tu kena langgar di betul-betul di paha, di pinggang dia ni, saya tengok, boleh tengoklah video tu dengan kereta tayar depan dan tayar belakang. Ustaz yang dalam grup tu, dia masuk video tu bawah tu, dia komen apa? Dia tulis, "Saya pun tidak tahu siapa kena langgar, siapa langgar." Dia buat bahasa Bangla, dia buat main-main je. Dia boleh komen, respon benda tu, dia boleh main-main. Benda tu, benda nyawa, benda tentang persoalan redha Allah, persoalan dia. Jadi bila saya tengok tu, banyak benda yang bermain di fikiran saya. Macam mana satu orang ustaz, video yang boleh ditafsirkan dengan kemurkaan Allah,
betapa sakit budak tu patah di sini. Kita ingat dia komen apa? Dia komen dia buat bangla. Memang orang pergi interview bangla hak tengok tu, bangla tu jawab bahasa macam tu lah. Jadi saya tengok, jadi itulah risau, sangat merisau, membimbang dan mengerikan keadaan kita. Dengan sebab itu, poin saya ialah bila suasana macam tu, kita yang hidup dalam keadaan suasana macam ni, kena cari kumpulan yang setiap kali kita melihat mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari, nak beli rumah, tengok jiran yang beriman. Nak cari kawan, cari kawan yang soleh, solehah. Sebab itu antara prasyarat yang ditetapkan oleh Allah untuk dimudahkan kita ni masuk ke dalam syurga apabila dikeliling kita adalah orang-orang soleh. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, bercampur gaullah dengan orang-orang yang sadiqin, duduklah bersama dengan orang-orang soleh. Di dalam syurga nanti ada satu kumpulan orang soleh, cari kawan mereka. Tak ada dalam syurga kumpulan orang soleh 4-5 orang ni pergi ke neraka bagi syafaat. Allah Ta'ala kata, keluarkan kawan kalian. Boleh bagi syafaat. Kalau kawan soleh banyak, tuan-tuan, mereka boleh mengeluarkan kita. Bila keluar kawan ni daripada neraka ni, ahli neraka lain tanya, apakah ayahnya ahli syurga, ayahnya mati syahid? Tidak. Apakah ibunya sekian, apakah... Dia pun jawab, tidak. Tetapi kawan-kawannya ramai orang soleh. Waktu itu kita faham ayat dalam Quran, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Kami tak ada orang bagi syafaat sebab kami tak ramai kawan-kawan yang soleh. Ahli neraka lain jawab. Penting. No? Anjing Ashabul Kahfi tu, tuan-tuan, 7 orang pemuda beriman tu, anjing tu bukanlah anjing peliharaan mereka. Ni cerita Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi yang Allah sebut dalam Quran, kal perkataan anjing dalam Quran itu, kata para ulama, anjing itu bukan anjing mereka. Tetapi anjing tu dalam perjalanan mereka nak pi di bukit nak bersembunyi tu, anjing tu datang, orang soleh datang, dia bagi makan, anjing tu ikut. Bukanlah dipelihara oleh kumpulan tu pun, tetapi hanya ikut mereka aja sampai dalam gua, anjing tu pun tidur sekali. Akhirnya nama anjing itu juga diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Ulama kata kenapa? Kerana bersama dengan orang soleh. Penting, kawan dengan orang soleh ni penting dalam zaman yang macam ni, tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar tu dulu. 11:45. Kalau ada soalan, boleh boleh ajukan. Mic pun depa pacak elok lah tu. No, silakan. Cuan satu. Jalan selamat. Selamat. Boleh juga sebelum jemaah. Sini kita mulakan dengan jelas dari sebesar. Perempuan dulu. Tips untuk boleh berkawan dengan orang yang soleh. Pukulan tanya. Tak. Pukulan tanya kan, kita nak jadi soleh pun tak berapa-apa. Boleh kan? Jadi kita kena kawan, cari kawan. Ini tips untuk mendapatkan. Lagi orang pun tak pun. Contoh boleh. Tips kan? Bagi kau kawan ada salam boleh? InsyaAllah. Kalau tak ada, kita tutup lah. Ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keluar tajuk sikit je ni, tak apa lah, saya jawab. Individu yang tidak bertaklid dengan mana-mana mazhab. Macam mana kedudukannya?
Ha, yang tu yang tu keluar sikit kan. Ada yang saya yang ada, tadi ada saya cerita sikit tentang kita di sini di dalam dunia ni majoriti umat Islam bermazhab, bertaklid dengan mazhab. Umur umat Islam lebih kurang sekarang ni 1400 tahun. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sejak 1200 tahun seluruh ulama Islam bermazhab. Sealim-alim mereka bermazhab. Ha? Muncul satu kumpulan hari ini. Tuan-tuan, hari ini punya ulama dengan ulama dulu. Semua orang boleh beza. Kan? Alim ulama dahulu, wara' ulama dahulu tak boleh ditandingi. Ha? Ulama dahulu menghafal ratusan ribu hadis. Satu tu tak boleh lawan dah. Poin nombor satu tu tak boleh lawan dah ulama hari ni. Tunjukkan kepada kita ulama hari ni yang menghafal 100,000 hadis. Habis. Saya itu tak boleh lawan dah. Jadi sealim ulama dahulu kesemuanya bermazhab, termasuk Imam Nawawi, tuan-tuan dengar nama imam, semua tu bermazhab. Nah, ha? Sama ada Syafi'i apa dan sebagainya. Kenapa mereka bermazhab? Kerana orang yang tak bermazhab ini bermaksud mereka membunuh syariat mereka perlahan-lahan. Kalau dia tak mazhab, dia nak ambil mana hukum? Dia kata teruslah kepada Quran dan hadis. Kamu faham ke Quran dan hadis? Kamu faham ke nasikh mansukh? Kamu faham ke bagaimana nak keluarkan satu hukum daripada hadis? Kamu tahukah kadang-kadang satu hukum itu ada ratusan hadis terhadap hukum tersebut, terhadap permasalahan tersebut? Maka orang yang sengaja nak pergi terjun ke dalam Quran dan hadis dengan sendiri dia, seperti dia terjun di dalam satu lautan yang luas tanpa dia bawa satu pun peralatan untuk mencari ikan di dalam lautan tersebut. Bot, kapal, peralatan untuk mencari ikan apa semua ni, peralatan-peralatan itulah adalah ilmu-ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama kita. Mereka lah yang memasuki lautan hadis dan lautan Quran yang luas, dan mereka lah yang mengeluarkan tangkapan-tangkapan itu dan membawa kepada kita dengan selamat. Maksudnya, kalau kita pergi sendiri tanpa ada alat, tanpa ada kemahiran sebagainya, terjun juga ke laut tu, ikan pun tak dapat, buntal pun tak dapat, akhirnya mati dan tenggelam dalam lautan hadis yang dan lautan Quran yang luas itu. Ha? Itu sebab 1200 tahun kesemua ulama-ulama kita bermazhab walaupun mereka sangat alim dan layak untuk mempunyai mazhab sendiri. Ha, itulah jawapan secara ringkas. Untuk pengetahuan sahabat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ustaz Al-Fadhil, Ustaz kita ini adalah pengetua Akademi Al-Habibul Mustafa. Ya, dia merupakan dulu mengaji di Syria. Dan insyaAllah kita sekarang ini mengedarkan satu sampul yang boleh diisi ya. Dan kita tolong isi lah. Jangan isi senyuman saja, walaupun dia itu sedekah. Isi agung-agung sikit lah ya. Okay. InsyaAllah nanti dia bawa balik. Sahabat yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mungkin ada lagi soalan daripada pihak ini, ibu-ibu, ayah-ayah lalu. Ayah-ayah tak ada. Sementara diedarkan satu surat ini, insyaAllah. Don't worry ya, sekejap lagi boleh kita dapatkan telefon dengan Ustaz, boleh PM diri sendiri. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Syekh. Tahan, yalah. Ya, Habib. Masya Allah. Menganjau datang. Masya Allah. Ini ada satu transformasi juga, Ustaz. Ya, betul. Transformasi, maknanya kata, macam mana kita nak, kita melakukan solat. Dan solat itu, kita nak sustainkan khusyuk, kita level khusyuk. Nak sustain dia, nak maintain dia dari satu proses ke satu lalu. Macam kita nak sustain dia punya level of kekosyokan dia.
soalan berkaitan dengan khusyuk. Nah, kita nak maintain khusyuk tu dan menghadirkan khusyuk dalam solat. Nombor satu, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kita di kalangan khasyi'in. Ini nombor satu. Setiap hari bila nak solat kan, sebelum solat, ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang-orang yang khusyuk. Yang kedua, khusyuk ini dia datang bila satu orang melakukan persiapan dan persediaan untuk solat. Dia tak boleh kalau pergi masjid angkat takbir, Allah Akbar, kenapa tak solat? 10 minit kepala otak dia masih di pejabat lagi. Maka solat ini didapati khusyuk di dalam diri para sahabat apabila kita tengok hadis para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memperuntukkan beberapa masa sebelum solat untuk sudah pun berada di dalam masjid, untuk sudah pun mula beristighfar, untuk sudah pun mula solat sunat, kemudian barulah mereka perform buat solat yang fardu tadi. Maksudnya sebelum solat fardu kena ada jarak, kita buat persiapan doa sebagainya, tinggalkan dunia 10 minit tu keseluruhannya dengan berzikir, istighfar, kemudian barulah masuk ke dalam apa namanya, ke dalam solat untuk dapatkan dia khusyuk tadi ni. Itulah secara ringkas khusyuk solat. Syukur jazilan, jazakumullah khair Ustaz. Mungkin dekat ni lah ya, insyaAllah tadi kita ada siap untuk Jumaat, kita ada siapkan lunch ya, insyaAllah. Jadi sekali lagi ya, kami lah sangat-sangat berkaitan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil. Terima kasih juga kepada hadirin-hadirin yang datang kerana sama-sama merayakan pagi ini. Jadi akhir kalam, ingatlah tak sabar dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Setiap kerja, masa, fikiran, apapun saja yang kita lakukan, insyaAllah kita minta supaya Allah redha. InsyaAllah kita mudah-mudahan, insyaAllah kita semua Allah Subhanahu Wa Taala esok dalam keadaan kita redha apa yang telah ditakdirkan dan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan yang kita minta. Itu saya, insyaAllah itulah ya. Okay. Jadi kalau ada sumur di ladang, kita menumpang mandi yang ini. Kalau ada peluang yang datang, insya Allah kita kongsi ilmu lagi. Kurupanya warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.